Halo kawan-kawanku semua, kembali lagi bersama gue di channel Samulos. Sekali ini gue akan bermain game yang berjudulkan Jones Jomblo is Happiness, guys. Gue kemarin tuh lagi searching, mager banget cari game-game yang kocak, guys. Tapi ya gue nemunya nyari developer Indonesia ya, ada game ini akhirnya nih. Game ini ya berbayar ya, harganya 9.000 doang sih. Cuman ya worth it lah, gue lihat di itu. Ah, mulailah. Tanpa banyak basi, kita langsung mulai gamenya, guys. Aduh, takut copyright. Musik. Oke, sip. Gua jangan ini ya. Ya, dah langsung mulai baru aja, guys. Oke. Gue semoga aja ini lagunya nggak copyright. Gue ini sih. Oke. Di sini ada, wow. Ini kalau nggak salah kalian tahu nih ada karakter Andy ya guys ya, rambut legend ya. Jadi gue langsung mulai aja lah. Namanya siapa ya? Jangan nama gue. Cari yang lain gitu. Tadi ini udahlah. Si Alek aja. Alek dah. Udah. Jagoan kita Alek dah. Halo. Labuan lahir Januari. Bulan lahir paling akhir dah, Desember, biar kelihatan muda gitu. Oke, lanjut. Betul ini ya, kalau misalkan ya nggak ada, gue lihat di itu juga komen ini nggak ada sih unsur-unsur pacar-pacaran gitu. Paling kan cuman ya gue nyari motivasinya sih. Di sini banyak banget motivasinya juga soalnya dari cerita kisah-kisah ceweknya juga banyak motivasinya. Oke. Halo Alex, saya ibu kepala sekolah. Sebelum kamu memulai permainan, saya akan menjelaskan tentang permainan ini terlebih dahulu. Oke. Ya. Sorry guys, sorry guys. Gua mau lihat ini. Mau lihat. Hai Alex. Saya ibu kepala sekolah. Sebelum kamu memulai permainan, saya akan menjelaskan tentang permainan ini terlebih dahulu. Oke, mulai. Untuk memenangkan permainan ini, kamu harus menjaga status bar yang stabil. Oke, gue tahu. Status bar ini yang caranya adalah tidak membiarkan mereka hingga sampai titik 0 ataupun 100. Oke, sip. Jangan lupa akan ada ujian setiap akhir semester. Status akademi harus di atas 75. Oh, yang status akademi nih. Ini, yang ini. Harus di atas 75, guys. Oke, sip. Sekian penjelasan saya. Ya, apakah kamu sudah mau kering? Oke, udah sip. Oke, nama kita mulai izin baru guys. Namaku Alex dan hari ini pertama aku memasuki masa putih abu-abu ya. Yap, awal masuk SMA di mana sebentar lagi aku akan mendapatkan pengalaman baru, pengalaman teman baru dan mungkin aku juga dapat gebetan. Jangan dapat gebetan dah. Aduh. Tapi bagiku tujuan terpenting masa putih abu-abu adanya salah satu, di mana aku harus meraih prestasi yang tinggi. Nah, itu yang benar. Gebetan mah nomor 2. Udah ada prestasi yang bagus, gebetan akan datang. Oke, lanjut. Tapi bukan berarti dengan mengejar prestasi yang tinggi aku harus melupakan segalanya. Iyalah loh, jangan lupakan teman, jangan lupakan keluarga. Segalanya ya seperti kesehatan, kepercayaanku, kedewasaan sosial, serta kondisi keuanganku. Itu benar sekali. Percuma saja jika aku mendapatkan kabar yang baik, tetapi aku sakit-sakitan. Itu benar, percuma lu kaya, cuma lu sakit-sakitan. Mudah baper, oke? Dijauhi teman-teman. True. Atau bahkan miskin sehingga harus makan nasi kecap setiap hari. Aduh. Gua banget sih ini. Gua anak kos-kosan, guys. Makan nasi kecap tiap hari kayaknya, tapi gua enggak sampai nasi kecap tiap hari sih. Gua mau kayaknya hampir enggak makan. Takutnya biasanya sih bukan enggak makan sih. Bukan lebih ke nasi telur sih. Bisa sih nasi telur sih. Cuman kayaknya orangnya malas gitu. Kalau semua tuh kebutuhan gue terpenuhi dengan baik, berkonsentrasi untuk kehidupan akademi akan jadi lebih mudah. Oke, iya sih. Dan aku harus mulai memikirkan dari sekarang. Gimana? Mikirin apa? Ini karakternya nih, sambutanku tuh Om Mos. Halo Alex. Oke, gua sebenarnya mencoba tiga. Gua belum pernah SMA, sobat. Gua dari SMA itu terbuka semua, SMA terbuka, ini terbuka. Jadi gua ya, tapi alhamdulillah sih. Nah, nilai di atas rata-rata sih ya. Udah lah, udah gitu aja. Misal lalu. Sambutan Ketua Mos. Halo Alex,
Selamat datang di sekolah menengah ke atas. Halo kak, beri senyuman terindah. Kalau beri senyuman terindah kita jijik ya. Halo kak aja lah, jijik. Alex kita sekolah lagi loh. Yuk masuk kelas. Ih, bentar aku mau jalan-jalan. Lu siapa? Lu siapa? Oh, pergi sana. Oh, berisik kak, tau ruangan kelas 10A. Oh, kita sekelas yuk, aku anterin. Yeah. Wah, kita sekelas ya, kenalin nama aku Agnes. Alex, semoga kita bisa jadi teman baik. Oke. Okay. Selamat pagi. Ada yang mau saya memperkenalkan diri terbaru? Gua ngerinya ada yang nambah ini, gua enggak tahu sih. Angkat tangan aja lah. Oke, okay. Gua pengen nambahin studi ini, gua bingung gimana caranya. Saatnya turun sekolah, kloter 1 ke kampus, kloter 2 ke gedung olahraga, ikut kloter 1. Oh, kalau kamu cari buku apa? Cari buku aja kok. Buku tentang komputer. Oke, okay. Dia punya komputer, guys. Sama nih jurusannya. Buku yang di sini menunjukkan buku tentang komputer. Oke. Ya, oh, makasih ya. Iya, sama-sama. Jarang loh ada yang suka membaca sekarang. Ya iya. Sekarang sore udah zaman YouTube, guys. Zaman YouTube kapan kita membaca buku? Ya, bukan gitu maksudnya. Maksudnya ya zaman YouTube lah sekarang. Banyak orang lebih beralih ke YouTube sing lebih banyak tutorial jadi enak, guys. Itulah kenapa kita jarang membaca itu. Padahal membaca nambah iya sih. Padahal membaca menambah ilmu. Kenalin nama aku. Nama aku Alex. Oke, kenalin nama gua Alex. Nama aku Ena. Senang bertemu denganmu. Oke, kita siapin, guys. Oke. Cukup sekian untuk hari ini. Jangan lupa besok berangkatnya naik beca. Wah. Ngatur. Ya, halo. Siap, Kak. Relationship gua udah tinggi sih. Ya harus bangun pagi. Oke. Sudah sampai sekolah. Biayanya sekian. Oke. Okay. Ini, Pak. Kembaliannya ambil saja. Mal sekali minta ke guruku saja. Oh, gila. Lu nagih barang ke guru lu. Gimana sih? Coba gua penasaran sih. Minta ke guruku aja. Kenapa tagihannya malah ke sekolah? Kamu dihukum berdiri di luar kelas. Tapi kan yang nyuruh panitia mos. Kita nyalain panitia mos, guys. Oke. Jadi kak, kamu juga ngasih tagihan ke sekolah. Waduh, bandel juga nih. Oh, ya. Tehe. Kamu gak sopan juga. Sekarang kamu berdiri di depan kelas. Oke. Iya pak, maafin. Berdua kita, guys. Lo ada yang dihukum juga? Iya. Asik ada teman, kamu dihukum kenapa? Pak gurunya pelit loh. Gara-gara ngasih tugas tagihan ke beca. Tapi gua di bawah aja, pak gurunya pelit. Oh, kita melakukan kejahatan yang sama dong. Jelas dong. Saya nama aku Rika. Nama aku Alex. Oke, kita kenalin lagi, guys. Kalian pun masuk kelas sekarang. Ya pak, gitu. Bodo amat, nggak usah minta maaf. Nggak usah minta maaf. Numpan yang camos ini yang ngajak. Okay. Alex, kamu udah dapat pasangan buat pensi. Aku udah ada pasangan sama cewek, bro. Nggak usah deket-deket kamu. Pergi sana. Oke. Okay. Alex, kamu minta. Kamu besok ikut lomba tarik tambal. Tambang ya. Oh. Aku siap loh. Buat kamu bisa beliin lauk ya. Aduh, duitku masih banyak sih. Oke, aku siap. Wah, kamu emang teman yang bisa diandalin. Soalnya kamu yang minta. Aduh, siapa yang diraih, guys? Apa? Mos. Oh, jadi mos kita, guys. Terima kasih Alex udah mengikuti kegiatan mos dari awal hingga akhir. Semoga bisa akrab di semua. Aku ini kayaknya kurang bagus ya. Terima kasih juga kak. Oke, gue kalau cowok kita itu aja lah. Sebab jadwal pelajaran sudah saya tulis di papan tulis. Oke. Fotokopi punya teman, catat jadwal pelajaran. Oke, ini emang benar-benar kayak full reality banget ya. Gue juga biasanya mager banget apa kalau pelajaran itu di fotokopi. Kalau gue pengen nambahin studi gue sih, catat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Gue pengen nambahin studi, jadi gue bisa ditanya. Kalau kamu ikut ekstra podcast bareng aku loh. Wah, boleh dong, boleh. Aduh, berkurang, guys, studinya. Kamu mau ikut ekstra podcast bareng aku nggak? Wah, enak siapa? Enggak.
Enggak, pergi. Ini anak pendiam banget. Oke, kita sapa aja guys, kita sapa. Yo, baik. Ya semangat dong. Ya, oke, pendiam banget ya. Kamu datang pagi banget, yuk manasin lari pagi dulu. Oke deh, whole healthy kita banyak sih. Tapi ya, yolah bodo amat lah. Halo, hari ini ada sop sayur ini. Beli gorengan aja lah bu. Oh, udah. Lagi pula kan healthy kita itulah. Pelajaran olahraga mau pagi atau siang? Pagi aja biar seger. Siang. Pagi aja biar seger. Kenapa harus pagi? Menurut saya enggak. Aduh. Sorry guys. Pagi aja kenapa? Kalau siang emang enggak seger. Ya sih, pagi seger sih. Pagi aja sih. Pagi aja sih biar seger. Oh, Alex, yuk jajan ke kantin. Aduh. Dodonya enggak bagus, guys. Pak titip gorengan dong. Aku udah bawa bekal kok. Titip gorengan dong aja lah. Alex, kamu tahu cara ngerjain soal ini? Kerjain bareng ya. Oke, gua pengen namanya Sari, jadi gua bisa ini deh. Kerjain. Ada yang mau coba mengerjakan soal depan? Mau dong, Pak. Kita tambah studying kita, guys. Alex, kamu udah dapat kelompok buat praktek besok? Maaf, aku udah jadi sama seorang sama kita. Kayaknya lu udah nebak-nebak kayak gua deh. Oke, lanjut. Kamu udah beli buku paket buat besok? Belum, nebeng teman sampai aja. Nanti sebelum sekolah aku mau beli. Oke. Kita nambah study enggak sih yang ini? Ya, nambah sih biasanya. Oke, nambah, guys. Waduh, aku lupa ke bawa buku PR. Ya udah. Pesan Raks. Raks apa? Raks Jack, guys. Di sini Raks Jack. Oke. Siapa yang dia? Oh, achievement enggak baru, guys. Apa achievement-nya? Jomblo newbie. Apa sih newbie? Newbie apa? Oke. Eh, Alex, kamu ikut imunisasi juga? Wah, kalau lu gak usah. Ini kayaknya nanya gak enak banget deh. Gak deh, takut jawab musutik. Pelajaran olahraga, tolong usah ya. Alex, tolong bantu bapak angkat peralatan OR ke gudang ya. Iya deh, Pak. Sampai capek gitu. Capek, Pak. Abis lari, iya deh, Pak. Oke lah. Aduh. Terdengar suara dari kejauhan. Aduh, kakekku terkilir. Lanjut ke arah terkorong, cari sumber suara. Oke. Waduh. Ciwau, guys. Oke, aduh sakit. Hati-hati kalau jalan. Hati-hati, Neng. Bisa berdiri sini aku bantu. Oke. Makasih ya, aku bisa jalan sendiri. Makasih, Pak, padahal kamu lagi repot gitu. Enggak apa-apa, masa aku ninggalin kamu gitu aja biar enggak dikatain sombong aja sih. Di atas biar keren ya. Kamu Alex, kamu Alex kan? Iya, kamu orangnya baik ternyata. Ya dong, masa? Biasa aja ah. Oke, biasa aja ah. Alex, pulang sekolah mau ikut main ke warnet enggak? Mau dong. Enggak, mau ngerjain PR. Gua pengen bisa study biar bagus. Alex, kamu mau ikut timbal bareng? Mau dong. Aku bingung sama. Oke, mau dong. Gua pengen nambahin ini sekalian nambah relationship, guys. Lu kepala aku pusing masuk sekolah enggak ya? Ini gak sih, kalau lah. Aduh, ini masalahnya udah dikit nih. Ini sehari, aduh, ini belum 75. Masuk ah, biar. Oke, guys, mungkin itu dia, guys, gameplay dari gua. Itu bakal gua lanjutin nanti next episode sih ya. Oke, okay. Terima kasih banyak yang udah nonton. See you next time, man. Goodbye. But if I lay down